Halo semuanya. Halo. Balik lagi dengan kami, Mario dan Karin. Kali ini kita syutingnya outdoor. Kebetulan kita lagi liburan ke Dieng. Bikin escape. Oh, jangan lupa liburan kemanapun tetap jaga kesehatan. Pakai masker. Oke, hari ini kita bahas apa? Banyak sih yang nanya tentang perlukah kita memblokir runner atau runner memblokir chaser atau chaser memblokir runner. Tapi sebelum kita ngebahas tentang blokir-blokiran, please subscribe, like, and also share. Bagi yang sudah, thank you for your support. Haruskah saya memblokirnya? Haruskah saya mengubah energi runner chaser? Iya sih, tapi iya. Tidak dengan memblokirnya. Iya, bukan dengan blokir. Ketika kita memblokirnya, kita sebenarnya mendapatkan lebih banyak hambatan atau energi negatif. Jadi ketika kita menciptakan energi negatif antara twin flame, otomatis malah kita mendapatkan banyak lebih banyak hambatan. Ingat, mirroring, dia mencerminkan ketakutan perilaku kita. Kamu ingin memblokirnya karena kamu capek, lelah, merindukan komunikasi dengannya. Jadi kayak revenge gitu. Terus ingin menggesernya lebih ke arah healing kamu. Benar sih, mungkin kamu berpikiran I stop communication. Ya benar, tapi dengan cara tidak memblokirnya. Benar, kamu coba surrender dengan menghentikan semua komunikasi. Tapi jangan disalahartikan dengan memblokirnya. Bukan ngeblok, tapi berhenti ya. Karena gini, walaupun gimana ya bilangnya ya? Sekarat. Kalau kamu benar-benar sekarat ingin dengar kabar dari twin flame kamu, itu mungkin pertanda ada masalah dalam diri kamu sendiri gitu, yang belum sembuh. Nah, makanya coba dipikirkan sebenarnya mengapa sih kamu butuh itu? Ubahlah inner self kamu. Dengan begitu, kamu akan melihat sendiri nanti hasilnya. Terus berhenti, surrender, dia pasti akan ngerasain ini kalau benar-benar twin flame ya. Nah, mungkin bisa kita analogin kayak anak kucing yang ngikutin kamu. Tapi begitu kamu berbalik dan jalan balik ke arah dia kabur kan? Kabur kan? Pasti kan kabur gitu kan. Nah, jadi terus jalan, biarin anak kucing itu ngikutin. Dan energinya pasti akan berganti. Nah, surrender itu pasti akan membuat siklus menjadi lebih pendek. Nah, setelah itu kamu akan punya lebih banyak rasa percaya mungkin kepada Tuhan dan lebih yang sadar dan tahu kalau semua itu memang udah diatur gitu. Nah, terus kalau misal jadi siklus. Jika ini terjadi siklusnya seperti Mario bilang berganti atau kalau ini semua terjadi, kalau kamu surrender, stop communication, terus healing, terus memperdekat dirimu dengan Tuhan, siklusnya berganti dan memendek. Selanjutnya menjadi sesuatu yang strong dan indah serta manageable untuk kalian berdua, untuk apa ya, lebih sedikit rasa sakitnya dan lebih banyak kejutan dari semesta. Like Mario said, fokus pada dirimu, prioritaskan dirimu di kehidupanmu, heal yourself, temukan jalan untuk mencintai diri sendiri, hilangkan ketakutan dan trauma akan kehilangan dia. Tapi ingat, jangan cuma planning, do it. Benar-benar lakuin gitu. Ya. Saat kamu sepenuhnya sudah fokus dengan kebahagiaanmu, fokus pada dirimu sendiri, kamu melepaskan negatif dan apa energi positif semakin banyak. Jadi yakin semakin dia merasakan perubahan energimu, dia akan merasa kosong dan perlahan akan mulai mencarimu. Like itu kayak anak kucing ya? Iya benar, anak kucing. Nah, kalau misalnya dari pengalaman kami nih, kalau misalnya kamu ngeblok, ya sebenarnya sama aja kayak kamu ngeblok diri sendiri. Kami sih ngerti ada pasti rasanya pengen selalu deket, itu pasti kuat banget rasanya. Tapi apa benar kamu pengen kejar-kejaran dengan cara blok-blokan kayak gitu? Entah blok-blokan komunikasi atau apa gitu. Bukannya mestinya kamu tuh harusnya lebih fokus benahin inner self kamu. Dimana kamu tuh ngerasa nggak perlu sembunyi dan apa? Lepasin ego. Ya, lepaskan ego gitu. Lepaskan semua ekspektasi gitu. Nah, selama kamu merasa sekarat nunggu dia
melakukan sesuatu untuk kamu, ya maka kamu ya berada dalam kondisi kekurangan terus. Kamu nggak percaya diri sendiri, kamu merasa tidak bisa melakukan journey ini sendiri. Jika kamu tidak percaya diri kamu sendiri, ya gimana dengan dia gitu. Mirroring. Ingat, twin flame itu mirroring, cerminan diri kamu sendiri. Kalau kamu ngelihatnya sebagai makhluk yang indah dan sempurna, ya kamu juga demikian. Mirror, ingat sekali lagi ya. Ya, itu hal positif. Begitu juga dengan hal negatifnya ini. So, if you see beauty things on him, he will see beauty things on you also. Sorry ya, di belakang berisik. Lagi kebetulan di sini lagi rame, lagi pada ngantri foto di tempat wisata. Jadi ya agak hari ini suara backgroundnya agak beda dari sebelum-sebelumnya gitu. Oke, kali ini itu dulu. Mungkin next time kita coba perbanyak shooting outdoor lagi sekalian liburan. Oke, jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat. Oke, okay, bye. Bye guys.